Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa dengan Alvin Rizky di sini. Di video saya kali ini, saya akan memberikan tutorial atau cara bagaimana untuk membuat video menjadi slow motion pada editan kalian dengan menggunakan aplikasi Camtasia. Nah, di sini saya menggunakan Camtasia 2019. Nah, mungkin jika kalian ingin membuat video kalian menjadi slow motion dan di situ kalian bingung bagaimana caranya, nah di sini saya akan memberikan tutorialnya bagaimana untuk membuat slow motion pada video kalian. Langsung saja ke tutorialnya. Nah, langkah pertama, kalian buka terlebih dahulu aplikasi Camtasia kalian. Nah, di sini saya sudah menyiapkan footage saya. Nah, di sini kalian cari scene mana yang ingin kalian jadikan slow motion. Kalian cari terlebih dahulu scene-nya. Nah, cara untuk memberi efek slow motion adalah kalian tinggal klik kanan pada scene yang kalian beri ingin kalian beri slow motion. Setelah itu kalian cari pada menu add clip speed. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengatur kecepatan atau memperlambat pada video kalian. Nah, caranya cukup mudah sekali. Kalian tinggal klik kiri pada ujung videonya seperti ini. Di sini kalian kasih space terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka video kalian sudah diberi efek slow motion. Nah, di sini kalian juga bisa mempercepatnya dengan cara menggeser pada kebalikannya, yaitu ke kiri. Jika slow motion ke kanan, dan untuk mempercepatkannya, kalian geser ke kiri. Dan di sini adalah hasil slow motion saya. Nah, mungkin kalian ingin mengatur detik per detiknya. Kalian tinggal klik kiri saja pada klik kiri pada clip speednya. Nah, di sini akan muncul pada clip speed tersebut di mana kalian bisa mengaturnya berapa kecepatannya dan durasi kecepatannya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kalian tinggal memberi scene saja, memberi slow motion saja pada scene yang kalian ingin beri slow motion.
ini saya masih memiliki satu scene untuk diberi slow motion. Nah, caranya seperti tadi, cukup mudah sekali. Dan tinggal geser seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, seperti itulah bagaimana caranya untuk memberi efek slow motion atau percepatan pada aplikasi Camtasia. Semoga video saya bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga bagikan ke teman kalian yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.